Lahan yang luas dan subur untuk mendorong tumbuhnya sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dapat menarik minat investor dalam menanamkan modalnya. Sedangkan sektor lainnya yang juga memiliki peluang besar, yaitu pertambangan dan pariwisata. Potensi daerah kami, pertama lahan yang cukup luas dan juga subur, yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Potensi daerah kami yaitu berupa tambang biji besi, PB, dan jeng, dan juga tambang-tambang batuan lainnya yang pada saat ini sudah banyak beberapa investor yang berinvestasi di Kabupaten Lamandau. Salah satu potensi daerah yang menjadi unggulan kami adalah perkebunan, yaitu perkebunan sawit yang jumlahnya cukup luas dan juga memiliki beberapa pabrik di mana di sana merupakan suatu produksi CPO yang cukup besar mengisi pasaran di Asia bahkan di Eropa. Salah satu program unggulan kami yang menyedot pariwisata yaitu Festival Bebukung, Seribu Bukung yang kami laksanakan setiap tahun yang sangat menarik perhatian para wisatawan kita baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah selanjutnya bahwa potensi-potensi yang masih memungkinkan untuk bisa dikembangkan di Kabupaten Lamandau terutama adalah di bidang peternakan perikanan yang pada saat ini memang masih belum begitu terjamah dengan baik. Kami mengundang seluruh investor yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Lamandau dengan berbagai kemudahan terutama perizinan dan kesiapan infrastruktur kami baik jalan maupun listrik dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menunjang investor-investor yang akan datang ke Kabupaten Lamandau.